Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial press velg sepeda motor. Untuk kali ini yang kita press adalah velg sepeda CB modif ya. Ini pakai tromolnya Vespa dikombinasi sama apa itu nggak tahu. Ini yang bengkok bagian ini ya. Kelihatan kan pas tulisan Rossi ya teman-teman. Sebelum tutorial ini jangan lupa like and subscribe agar channel ini tambah berkembang. Ini ya pas Rossi ini ya bengkoknya teman-teman. Ya ini bisa dilihat bagian Rossi ya, ini masih kurang 40%, tapi sudah ini ya, sudah agak kembali. Kita press lagi ya. Alat yang saya gunakan untuk proses pengepresan ini dongkrak teman-teman ya. Itu bisa dilihat itu dongkrak, cuma dikombinasi dengan alat yang saya bikin sendiri. Ini alat ini saya sini ada dongkrak lagi atas ini. Ini pas bagian Rossi ini sudah lumayan lempeng ya. Cuma langkah selanjutnya ada dua langkah lagi. Jadi kalau dilihat kayak ini ya. Ini velg masih kelihatan buka ya. Ya, ini kelihatan ya, masih buka. Ya, ini masih buka. Ini masih buka. Cuma untuk lingkarannya sudah oke. Kita pindah ke proses selanjutnya untuk yang benerin bagian ininya teman-teman ya, bagiannya. Untuk proses selanjutnya adalah kita benerin yang bagian ini ya. Jadi bagian ini yang sini ini kelihatan buka, kalau istilah arek Surabaya jeber ya. Ini yang jeber, yang buka ini kita harus dorong agar posisinya pas. Jadi untuk yang bagian ini agak buka. Ini sistem dongkraknya dorong ke bawah, terus ini dorong ke sini ya teman-teman ya. Alat saya ini sangat simpel sekali. Bagian sini
Ini untuk penyangga biar dia agak terorong. Kalau bisa ini lebih lebar daripada yang ini ya. Jadi ini satu jengkal, ini yang ini cukup segini aja. Sekarang kita press ya teman-teman ya. Untuk bagian ini kelihatan bergerak ya. Bisa kita lihat bagian ini dorong velg yang buka tadi, yang sebelah sini ya, ini kira-kira satu jengkal, ini untuk nahan ya. Sekarang dongkraknya kita open, kita buka. Ini bagian velg yang sebelah sini sudah sempurna, sudah nggak kelihatan buka lagi ya teman-teman. Terus bagian sini sudah nggak bengkok lagi. Tadi yang bengkok bagian sini ya teman-teman. Ini sudah kelihatan, nggak ada bengkoknya. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.